Bandeng siji ya siji. Ikannya bos, yang dibakar ikan kiper sama ikan mujair, ada kepiting. Kepiting mau dibakar bos. Kurang. Waduh, nah ini bos, ikan petak bos. Ikan petak nih. Ada ikan bandengnya bos. Ikan bandeng oleh Mas Jun tadi, Mas Jun jaring ikan di kawah. Man ini duit kepetak ke kiper aku itu piting bos. Kiper gula ubah. Jangan lupa like, comment, subscribe dan klik tombol loncengnya ya sama rasa subscribe. Selamat pagi bosku, selamat jumpa lagi dan selamat tahun baru. Mudah-mudahan di pagi hari ini dan di tahun ini bosku semuanya diberikan keceriaan, keselamatan, kegembiraan dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa bosku, kali ini saya berada di lokasi tambak. Rencananya bos Arab mau melihat Mas Jun dan juga Pak Bapak RT saya mencari ikan sembilang di dalam tambak. Kebetulan pada hari ini Mas Topik nggak ikut berburu bos, karena Mas Topik ada keperluan keluarga. Yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah. Oke bos, kita ikuti saja bos. Kenapa? Kumpet tak gue, wajib kena sih. Kayak kita nih, gue. Iwak kayak yang apa? Iwak apa cuy? Iwak kayak sih kayak gitu. Iwak cilik, ya Allah. Masalah iwak. Iku bahaya. Karena dia jauh. Iwak apa gue rana? Bahaya kena sirip ber. Racun. Masa? Tapi enak kesed muntel enggak anyer ikan tersebut ora amis kah perak dari cara melumpuhkan ikan petak di tekuk kepalanya emang wah kebahaya ora aku apa bahaya apa harus ditekuk yus minta uang kayak ngapa uang petak kayak kono kalau ingin melumpuhkan caranya lehernya cuma hanya cukup doang begini kayak kono tes jadi nggak bisa berkutik begitu uang petak bos nggak bisa apa-apa uang petak uang kayak buaya.
Waduh, waduh. Diger saya kedengkan metu, aduh. Saya diger, semuanya menang-menang aja. Menang. Langsir tak masalah saya. Ada satuan yang beli. Penghuni nak nak beli kerupuk. Dah cetak belah-belah ni gebok. Dah ngecetak. Dah orang dalam bos. Cara cetak. Jadi maksudnya awas belah ini ada yang cetak bisa. Di waktu bisa gebok. Matu ya. Waduh. Oke metu netem. Oh. Saya bersebar. Dasar sirah gede rezeki ini saya. Oh, itu pekal langsung despot. Ya ora gerti ana leng mani jun. Keloroan kita ngedutuke. Ya dasar sirah gede rezeki ini. Ana leng loroan kita diri. Tonggone ngono ya. Tonggone ya. Kayak rasa-rasanya penampil satuan. Ya bener gue kena ya. Bilang aku. Ah, oh. Melayu beli minyak lot beli. Di potes dingin. Yang orang nggak bawa ringi apa pri. Bawa. Oh, baru oli bos baru dapat satu. Yang cek tapi untung belum manjung. Ini kelingan gue sekali kita beli pinggir teluan. Kenapa aku belum berbalik ini susu dan ini dia ini potas ini coba di gelang bos iwak di gelang aku lagi dipatahin durinya oh cepet-cepet ini kiri. Durinya tajam bos. Durinya tajam bos. Ora sangka ya mau ngomong muni gede rezekine tuli anak. Pokoknya mancing men enggak baik aja ya bikin pot, tes potil wah, lot masalah aja tadi ikan sembilangnya sudah ketangkep nah ini sekarang mas saya menemukan lubang ikan sembilang lagi bos tuh sang eksekutornya menang baik aja ngomongnya sang eksekutornya ke mas Jun alias wong alas. Oh, saya kaya arah ya. Oh, saya kaya bispan di bawah. Mungkin dikira saya, kan. Lang duduk. Iya. Up, ajam palembol. Parpem. Menang. Ya, rupanya itu. Palembolnya anak. Oh, saya jadi ngecek. Isorak. Dan, ya. Isolak. Ngebok sipil sirak. Nyaong. Mbak jambal bol. Gede beli lah misalnya. Berarti sembilan gede kok. Masih sikil-sikil.